sudah dilepas slalom R6 Putra. Ah, Kabupaten Landak baru pertama mulai udah kena. Kurang tenang, harus tenang. 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 Karena udah gila. Ayo Landak. Sabar buat kuat, tenaganya kok kuat. Melewati rintangan kedua dengan memutar. Balik lagi. Balik Landak. Kami balik Landak. Ya, sikit lagi. Ayo. Awas. Ya. Maju ke nomor 4. Dah balik dah. Ayo. Balik kampung. Oke, pada gate pertama kita akan memberi kesempatan lagi kepada gate kedua untuk tim Belanda agar finish sesat untuk bersiap-siap mengambil tenaga. Lihat Kabupaten Sekadau bersiap R6 Putra kategori slalom. Sudah meluncur menuju rintangan pertama. Lurus saja. Bagus. Rintangan kedua, lurus lagi. Tenang. Ya. Ayo Sekadau. Ayo. Awas. Oke, akan bersiap untuk pertandingan. Oh, bagus. Sekada masih berusaha memasuki jalan nomor 3. Udah lewat. Yeah.
Awas, jangan sampai kena badan. Apabila kena badan, langsung dapat pengurangan nilai. Ya, bagus, kadau. Bagus, bagus. Sempurna. Terakhirlah. Sempurna. Ah, udah. Minus 5. Ya, kita lihat Kota Pontianak kategori slalom R6 Putra. Was, jangan buru-buru. Ya, lewat rintangan pertama. Tim Kota telah berhasil melewati gawang pertama. Melewati gawang kedua. Gawang kedua dengan posisi sempurna. Dan bersiap-siap melewati gawang ketiga dan keempat. Bagus. Mantap. Masih berusaha melewati gawang ketiga. Tunggu takutnya, nah. Tim Kota sempurna berhasil melewati gawang ketiga dengan posisi sempurna, melanjutkan posisi gawang keempat. Bagus. Minus 5. Lalu ke gawang ke 5, 6 dan 7. Sempurna. Sempurna. Supporter Kota Pontianak berjuri harus bersikap. Bangunnya lagi, R6 Putra membawa Kiket kena juga berhasil.
terakhir dengan rintangan dengan kekuatan tim masternya yang diturunkan dengan kekuatan sempurna. Oke, mempelai berhasil melewati semua rintangan dengan sempit. Siap-siap tim R6 Kapuas Hulu untuk kategori slalom. 30 detik keberangkatan. Layung di atas. Ya, tenang. Yes, Kapuas Hulu telah dilepas menuju rintangan pertama pada final slalom putra R6. Rintangan pertama Kapuas Hulu berhasil melewati. Rintangan kedua berhasil melewati. Rintangan ketiga berhasil melewati. Yang ini, yang banyak orang nih. Aduh, naik cepat. Bagus. Rintangan ketiga berhasil dilewati. Kompar berhasil dilewati. Memasuki rintangan terakhir. Bagus. Oke, Kapuas Hulu berhasil sempurna rintangan terakhir dan berhasil di para penonton sekalian dan tim juri, manajer serta atlet. Inilah atlet tim terakhir di kategori slalom R6 Putra dari Kabupaten Bungkayang. Layung di atas. Go. Ya, sudah mulai. R6 Bungkayang Putra. Bungkayang merupakan tim slalom R6 Putra terakhir dari kategori R6 Putra final. Habis, kita rehat dulu sebentar, Bang. Rintangan keempat.
berasal dari tahun kelima. Keenam akan lanjut pada posisi rintangan terakhir di Bengkayang. Jadi catatan terakhir posisi pada Slalom R6 Putra babak final Putra. Peringkat pertama dimenangkan oleh ketiga dimenangkan.